I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. Pasukan Stormtroopers dan robot BB-8 beradu tenar di karpet merah premier film di Cina Rabu malam. Tak mau kalah, robot R2-D2 juga meliuk cantik berusaha mencuri perhatian. Lewat besutan terbaru sequel Star Wars berjudul The Last Jedi, film karya sutradara Rian Johnson ini hendak mengadu untung di negeri tirai bambu Cina. Baru rilis sepekan pertama, film fenomenal ini sudah meraup untung sebesar $450 juta atau sekitar 6,4 triliun rupiah. Nampaknya penonton sudah tak sabar menantikan kehadiran Luke Skywalker yang digadang-gadang mampu menjadi mesiah bagi perang antar kelompok resistance melawan Supreme Leader Snoke yang menguasai galaksi. Beruntung, Indonesia kebagian jadwal tayang lebih dulu. Negeri tirai bambu ini baru kebagian jadwal tayang Januari mendatang.